sukses lagi untuk melaksanakan kegiatan MTQ tingkat kecamatan yang insya Allah untuk mempersiapkan pemuda-pemudi terbaik Samboja untuk dibawa ke kabupaten, provinsi, dan nasional. Tadi Pak Camat buka dan tutup pakai pantun. Saya tutup pakai pantun, Pak Camat. Kafilah ramai telah berlalu, yang hadir lebih 1000. Semoga Samboja semakin maju, melalui MTQ kita kompak selalu. Samboja kota yang indah, di malam hari lampunya terang. MTQ sudah berlangsung dengan meriah, para pemenang semoga senang. Juri yang adil adalah juri yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili oleh Camat Samboja, Camat Samboja Pangkatan Ramil, Kapolsek, Ketua PTQ Samboja, serta Ketua Panitia. Sekali lagi penyerahan piala bergilir oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kutai Tenggara dan penyerahan piala secara simbolis yang diwakili oleh Camat Samboja, Camat Samboja Barat, dan Ramil, Kapolsek, Ketua LPTQ Samboja, serta Ketua Panitia. Dilanjutkan dengan foto bersama.
penutupan MTQ secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati dan didampingi oleh pejabat yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, MTQ ke-44 tingkat Kecamatan Samboja tahun 2023 Kelurahan Kuala Samboja secara resmi dinyatakan ditutup. Pejabat yang hadir dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama-sama penurunan bendera LPTQ diiringi himne MTQ. Paduan suara terdiri dari anggota Dewan Guru RA, MI, dan MTS di bawah pimpinan Kurnia dengan Dirjen Agustina Sudiar di bawah naungan Yayasan Al-Jihad. Pengibar bendera LPTQ dalam prosesi penurunan dibawakan langsung oleh Paskibraka Kecamatan Samboja tahun 2022 di bawah pimpinan Dev Istiawan.